Partai Amanat Nasional yang sebelumnya berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan Hajah Masnah Busro Bambang Bayu Suseno harus menelan pil pahit. Koalisi HBA Zola buyar. Partai Demokrat akhirnya mendukung pasangan Agustian Mahir Suswianto di Pilkada Muaro Jambi 2017 mendatang. PAN yang ditinggal oleh Partai Demokrat di Pilkada Muaro Jambi ini terpaksa menunda mengeluarkan rekomendasinya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PAN Provinsi Jambi Supriyono SH yang masih berada di Jakarta ketika dikonfirmasi via telepon selulernya enggan berkomentar banyak terkait putusan Partai Demokrat. Hanya saja Supriyono mengaku pihaknya tengah menggelar rapat di DPP PAN dan membahas arah dukungan di Pilkada Muaro Jambi. Dikatakan Supriyono, PAN tidak tergantung kepada Partai Demokrat. Sejauh ini masih ada peluang berkoalisi dengan PKB. Disinggung mengenai kemungkinan dengan PKB yang bisa saja tidak berkoalisi dengan PAN, melainkan akan merapat ke pasangan calon Agustian Mahir Suswianto atau Ivan Wirata Dodi Sularso. Supriyono mengatakan PAN memiliki perhitungan dan pertimbangan yang sangat matang dalam menentukan dukungan. Dan PAN akan mengusahakan bisa mengusung sendiri bakal calon bupati di Muaro Jambi. Ya, kan sebetulnya kita juga tidak sebelama ini. Kami itu tergantung dengan Demokrat gitu kan. Nah, mengapa kita juga tidak belum membuat rekomendasi ini? Karena kita banyak itu perhitungan gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang ini kan masih ada PDI, masih ada PKB gitu. Amir Sobirin, JEK TV melaporkan.